نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita mempelajari ilmu usul al-fiqh dengan panduan Mulumah al al muratab fi Usul Al-Fiqh Muhabbab. Kajian kita terakhir kemarin pada mulai pembahasan yang pertama dari kaidah dari ilmu usul fikih, ilmu usul fikih itu ada empat masalah besar. Hukum, dalil, dalalah dan orang yang mengambil hukum. Kita katakan dalam pertemuan yang kemarin, fal awal, fal awalu al ahkamu fi kismain, fi kismain, taklifun Beliau mengatakan fal awal ilmu yang kemarin ada berapa ya, Ada empat besar. Yang pertama ahkam. Yang kedua adillah. Yang ketiga dalalah. Yang keempat hukam. Sekarang kita bahas yang pertama. Ini sekarang kita bahas yang pertama. Boleh mengatakan fal awalu yang pertama adalah masalah al-ahkam. Dan kita katakan kemarin al-ahkam itu adalah maktolahu hitab syara' al-muta'alliq bi af'al mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Lah, hukum itu yang telah kita bahas kemarin, definisinya itu ada dua fi kismain, ada dua macam. Yang pertama ada hukum taklifi, taklif, yang kedua ada hukum wada' bi ghairi main, bi ghairi syak tanpa ragu-ragu. Anda katakan kemarin, main ini hanya untuk nyantarkan mainnya di sini. Itu namanya urjuzah atau namanya mendhuma. Jadi itu namanya urjuzah atau namanya mendhuma. baik Jadi yang penting hukum itu ada dua, hukum taklifi, hukum ha? Huh? Ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Sekarang kita masuk sekarang pada perincian yang pertama dari hukum. ammat <tuk> takalifu Adapun hukum taklifi itu fardhun sunnatu. Ada fardhu, ada sunnah. Ibahatun karahatun wa hurmatu. Mubah, makruh, haram. Berarti hukum taklifi itu ada lima Satu Dua Tiga Empat Kemudian huh? Lima Gitu kemudian lima. Jadi kita katakan al-hukmu asy-syar'i. Hukum syar'i itu ada dua. Ada hukum taklifi, ada hukum taklifi. Yang kedua ada hukum ha? Al-wad'i al wazi al Ada hukum wad'i Tinggalkan dulu yang kedua kita sekarang pada poin yang pertama, pada hukum taklifi. Hukum itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum Kita bahas dulu hukum taklifi. Hukum taklifi itu kata beliau itu ada lima. Kata beliau itu ada lima. Ada fardhu, ada sunnah, ada ibahah, ada makruh, ada haram. Pembagian lima ini berawal dari mana? Jadi berawal dari mana? Taklifi berawal dari mana? Berawal dari semua dalil syariat yang berupa tuntutan. Semua dalil syariat, kalau kita lihat dari sisi kaitannya dengan hamba, itu ada dua. Ada yang bersifat tuntutan, ada yang bersifat at-takhir. Takhir, pilihan kan definisi sendiri dari hukum taklif itu adalah ma ha iktalahu khitabu asyari al-muta'alliq muta'alliq muta bi af'ali al-mukallafin min talabin au Eh, salah ikan ibu au hukum taklif itu adalah sesuatu yang dituntut oleh ucapannya syariat oleh Al-Qur'an dan As sunnah tapi hanya yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi khitab syara ada yang berkaitan dengan cerita masa lalu, ada yang berkaitan dengan peristiwa yang akan datang, ada yang berkaitan dengan ini, ada yang berkaitan dengan itu. Jadi hukum taklifi itu hanya firman khitab syara itu kan firman Allah sama sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Itu yang berupa tolak kadang-kadang itu berupa tuntutan, terkadang berupa pilihan. maka saya katakan Qom live itu ada dua kemungkinan. ada yang berupa tolak, ada yang berupa takhir. apa itu tolak? tuntutan. ada yang berupa pilihan. Nah, yang tuntutan itu ada dua. ada tuntutan al-fi'al al, tuntutan untuk dikerjakan, ada tuntutan untuk di tinggalkan. tuntutan untuk kerjakan ya kerjakanlah. tuntutan untuk ditinggalkan ya tinggalkanlah. Jadi berdirilah itu namanya tuntutan untuk mengerjakan. Kalau kita mengatakan jangan kamu minum, berarti tuntutan untuk di tinggalkan. Tuntutan tinggalkan. Tuntutan syariat, baik itu datang dari Allah dan Rasulnya, itu ada yang nuntut untuk kita kerjakan, ada yang nuntut untuk kita tinggalkan. Lah, masing-masing dari keduanya itu ada dua. Itu ada dua ada yang bersifat ilzam ada yang bersifat ghair ilzam ilzam itu harus dikerjakan ini tidak dikerjakan no, oleh hukuman atau ada ancaman hukumannya sifatnya ilzam ada yang tuntutan untuk dikerjakan itu sifatnya perintah tapi nggak sampai pada harus di, dikerjakan. Kalau ditinggalkan dengan alasan tertentu ya sah sah aja. Nah, yang pertama inilah yang disilakan oleh para ulama dengan wajib atau huh, Yang kedua ini disilakan oleh para ulama dengan sunnah atau kadang-kadang di sebagian kitab itu masnun atau yang masyhur juga dengan lafadz mustahab. Tah. Yang ketiga sekarang Tuntutan meninggalkan itu juga ada yang ilzam harus ditinggalkan, kalau enggak maka ada ancaman ada yang ngair ilzam. Yang ilzam itulah yang haram, ini yang apa? Ini yang makruh. Dah, yang takhir itu yang diistilahkan oleh perlamak dengan mubah. Dari sini muncul lima pembagian ini. Lima ini munculnya dari sini. Jadi hukum taklifi yang definisinya adalah apapun yang dituntut oleh lafat syariat, lafat pembuat syariat, dan ucapan pembuat syariat itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tapi yang hanya berkaitan dengan perbuatan hamba, bukan berupa cerita, bukan berita gembira masalah, bukan tentang berita masa yang akan datang, hanya yang berkaitan dengan perbuatan hamba, baik itu tolak tuntutan maupun memberi pilihan. Dari sini maka berarti firman Allah sabda Rasulullah yang berkaitan dengan perbuatan hamba itu ada dua, ada tolak, ada tahir, ada tolak tuntutan ada tahir memberi pilihan, memberi pilihan. Tak. Tuntutan itu ada dua: ada tuntutan untuk mengerjakan, minumlah, ada tuntutan untuk meninggalkan. Jangan kamu berdiri, jadi tuntutan untuk me meninggalkan. Jangan kamu berdiri, tak. tuntutan untuk mengerjakan, dan tuntutan untuk meninggalkan sama-sama terbagi dua. Ada yang harus dan ada yang tidak harus dari sini maka pecahannya jadi lima yang pertama wajib sunnah haram makruh kemudian mubah dari sini pada zaman sekalian Hah? wajib atau fardu definisinya bagaimana Hah? jadi kalau kita bicara yang pertama yakni ammat takalifu atau dalam istilah yang lain wajib kalau kita urutkan dari sini dua jadi apa Hah? ma tolabahu asyari Hah? kok ala wajib tolabahu kok wajib ma tolabahu syari ini bil fi'li ala wajihi Al-Irzam Ini kalau kita mau definisikan dengan model ini Ada lafad tolap, ada lafad fi'al Ada lafad tolap, ada Jadi ma tolabahu syari' Apa yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan Ala wajil ilham harus dikerjakan Ala wajil ilham harus paten harus dikerjakan. Itu namanya fard atau wajib itu namanya farlu atau wajib jadi yang dituntut oleh pembuat syariat Allah dan Rasulnya untuk kita kerjakan dan harus dikerjakan cirinya cirinya itu adalah ma usiba ha? Ah, ala fa'ilihi imtisalan wa ma, yastahiqqu al-iqabah tarikuhu tarikuhu ala ini dibuang ya apa-apa ini tuh ya hewan bukan definisi ini itu huh, konsekuensi atau hasil ciri definisi dari fardu atau wajib itu ini sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan dalam bentuk yang harus dikerjakan. Cirinya adalah atau konsekuensinya adalah atau hasilnya adalah mausi bafailuhu orang yang mengerjakannya itu akan mendapatkan pahala sesuatu yang pelakunya itu akan mendapatkan pahala tapi pelakunya itu akan mendapatkan pahala jika imtisalan apa Melakukannya sesuai dengan perintah syariat. Dan sesuai dengan perintah syariat berarti dua unsur. Satu, mengikuti aturan, yang kedua, niatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tahu dalam syarat diterimanya Terimanya amal. Jadi ma'uthi ba'iluhum tisalan sesuatu yang pelakunya itu diberi pahala. Jika melakukannya itu imtithalan ingat kata-kata ini: imtithalan Jika ada di beberapa kitab kita fikir, tidak ada kata-kata ini, berarti kata-kata ini ada dalam arti ini. Ini maksudnya itu ya, ya, nerangkannya harus ada menggunakan kata-kata imtithalan karena ma'usi bafailuhu titik itu masih bermasalah. Dari mana? Tidak semua pelaku kebaikan mendapatkan pahala. Bisa jadi ria, bisa jadi... Suma bisa jadi macam-macam lah. Jadi bisa mendapatkan pahala jika imtisal. Imtisalan itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan syariat. Dan itu imtisalan itu dua. Yang satu, Hah? yang satu, muwafaqatu asyara. Yang kedua, Hah? al ikhlas. Manu wa ta'ala. Baik. وَمَا dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan ancaman berhak jadi yani untuk mendapatkan ancaman berhak untuk dihukum bagi orang yang meninggalkan karena kata-katanya berhak bukan langsung wa yu'aqabu tarikuhu di sebagian kitab usul fikih itu lafaznya begini wa yu'aqabu tarikuhu orang yang meninggalkan itu di dihukum. Kalau ada di beberapa kitab usul fikih lafadznya itu orang yang meninggalkan yang wajib itu dihukum, maksudnya itu bukan langsung dihukum tapi ini maksudnya berhak untuk mendapatkan hukuman. Kenapa? Tidak selamanya orang yang melakukan atau orang yang meninggalkan perbuatan wajib itu langsung dihukum, nggak selamanya. Contohnya apa? Hah? Bisa jadi dia nggak tahu kalau itu kewajiban. Bisa jadi dia itu istighfar setelah meninggalkan kewajiban. Bisa jadi dia taubat setelah meninggalkan kewajiban. Bisa jadi dia mempunyai amal kebaikan yang lain yang bisa menghapus dosa ini. Jadi statusnya itu meninggalkan wajib itu nggak langsung dihukum, tapi berhak mendapatkan hukuman. Apakah Allah hukum beneran atau tidak? Itu urusannya panjang. Ada apa? Ada penghapus, ada penghalang, dan ada berkaitan dengan hal-hal yang yang lain. Jadi yang wajib itu, cirinya adalah kalau yang melakukan, mendapatkan pahala, jika woyon, imtisal telan tadi apa? Hah? melakukan sesuai dengan yang disyariatkan yaitu, sesuai dengan syariat itibak bahasa kita sama sama ikhlas, yang kedua wama tarikuhu, orang yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman itu namanya fard, atau wajib. Bahasanya beliau di sini yakni Fa fardhun sunnatu. Di bait yang keempat beliau mengatakan bait yang berikutnya maka nama muron bihi fada wajib yang diperintahkan maka itu wajib. Di sini beliau menggunakan bahasa farlu Di sini beliau menggunakan bahasa wajib. Beliau ingin mengisyaratkan farlu sama wajib itu satu. Beliau ingin mengisyaratkan farlu sama wajib itu satu dan itu istilah jumhur. Jadi wajib sama fardhu, itu, ya kawan. Itu satu makna. Itu dalam istilah jumuhur usuliyin dan jumhurul fokohah. Tapi ada yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Dan itu adalah dalam madhab ahnaf. Jadi kalau antum membaca di kitab-kitab hanafi atau di usul fikih madhab hanafi, maka cermati. Jika mereka nyebut fardhu, berarti bukan wajib. Jika mereka nyebut wajib, berarti bukan bukan fardu. Tapi di semua madhab, di semua kitab fikih, di semua kitab usul fikih, selain madhab Hanafi, maka wajib dan fardu itu sama. Wa fardu ya wajib, wajib ya, ya fardu. Tapi usah usah lah bahas fikih Hanafi roh tuh kapan kapan. Ini beliau hanya mengisyaratkan ammat takalifu fa fardhun sunnatu ibahatun karahatun wa hurmatun maka nama muron bihi fada wajib yang diperintahkan itu wajib, berarti fardu sama wajib itu sama, dan itu istilah jumhur. Istilah jumhur, pemahaman istilah hae ini sangat perlu difahami agar tidak salah makna, agar tidak salah memahami yang diinginkan oleh penulis kitab, karena penulis kitab itu terikat dengan kondisi lapangan. Jadi, kondisi ee, lapangan, dia itu tatkala nulis untuk siapa, tatkala ngomong kepada siapa. Dalam disiplin ilmu apa itu sangat menentukan istilah. Itu sangat menentukan istilah. Kalau dalam kitab semua kitab kita jalan kabangannya semua kitab perlu sama wajib itu satu kecuali kalau itu kitab Hanafi mau fikihnya mau tafsirnya mau usulnya mau apa begitu semuanya sama. Maka kadang-kadang sebagian ulama masih ingatkan Imam Syaukani itu kalau menggunakan ini itu sering menggunakan bahasa fahwah wajibun al mutabikil farq kadang-kadang istilahnya itu itu adalah wajib yang sama dengan fard isyaratnya ini isyaratnya menukil mengisyaratkan ke fikih siapa hanafiya itu yang pertama favorun yang kedua ini yang kedua sunnah yang kedua sunnah nah, definisi fardu dengan sunnah ini itu yang diisyaratkan oleh beliau di sini. Maka nama muron yang diperintahkan itu wajib. Ingkana, jaziman. Jika jazim harus tegas. Waillah, kalau nggak jazim, kalau nggak tegas maka mustahab. Dari definisi beliau ini maka wajib itu adalah al-wajibu. Ma, hah? Maka nama muron, ma? Amarabihi bihi asyari yani jaziman ini itu tapi enak iki ya definisinya gak dawa timbang deke ni ini ini ana definisikan dengan definisi ini karena untuk mengurutkan ini untuk mengurutkan Mengurutkan sini jadi kalau kita urutkan dengan sini maka taklif itu ada tolap ada takhir tolap itu ada fi'il ada ada tarak yaitu Nah, masing-masing ada ilzam atau ghairul ilzam. Ilzam dengan jazm itu satu makna. Ilzam atau jazm itu satu 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 lafat. Satu lafat. Makanya definisinya menjadi ma <tahu> al <tahu> Tapi kalau kita mengambil definisi ini dan definisi ini lebih bagus karena lebih pendek. Jadi, maka nama muron bihi wajab yang diperintahkan itu wajib. Ingkana jaziman juga harus dikerjakan. Wa illa kalau nggak harus maka mustahab. Maka dengan lafadz ini definisi wajib adalah ma'amarobihi syari jaziman. Ini lebih gampang. Jadi yang diperintahkan oleh pembuat syariat dengan bentuk jazim tegas harus dikerjakan. Ciri harus dikerjakan ini kembalinya ke sini kalau pelakunya mendapatkan pahala imtisalan kalau meninggalkannya maka berhak mendapatkan berhak mendapatkan dosa wallah teh ya sampai sini eh ada masalah kalau mustahab kita bahas belakangan kita beliau bahas satu lanjut satu lengkap baru sunnah baru semacam itu ini ini hanya untuk menggambarkan dari mana lima istilah ini muncul lima istilah ini muncul dari yang saya gambarkan tadi kita bahas sekarang satu per satu. Jadi satu per satu kita mulai dari pembahasan fard atau wajib. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan muwassa'un mukhayyarun wa tulip kifayatan wa aksuha kullun yajib. Nah, bos. Kata beliau, Alhamdulillah muwasaun. Beliau mengatakan muwasak. موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب ما لا يتم wajibun illa bihi fawajibun fahris ala tilam te beliau mengatakan maka nama muran bihi fadha wajib yang itu diperintahkan itu namanya wajib jika paten jazim kalau enggak maka mustahab lalu beliau memerinci masalah wajib wajib itu ada wajib muwassa ada wajib mukhayyar ada wajib kifayah dan ada wajib yang mala yatimul wajibu illa bihi empat berarti para ikhwah wajib itu kita bahas al-wajib atau al-fard. Itu ada empat macam. Wajib itu ada empat macam. Empat tinjauan, gitu kalau bahasa kita. Jadi empat tinjauan. Wajib itu ada empat tinjauan. Yang pertama, wajib kalau dilihat dari waktu ada. dari waktu pelaksanaan. Jadi dari waktu pe pelaksanaan. Wajib itu ada yang dilihat dari al-matlub. al, -matlub. al yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan. Wajib itu ada... istilah ini bisa gonta-ganti terserah siapa yang nulis. Istilah kitabnya itu beda-beda. Yang ketiga wajib itu Jadi ada yang dilihat dari Al-Fa'il Fa'iluhu Al-Fa'il dan wajib itu ada yang dilihat dari sisi yang keempat dilihat dari sisi uh, apa istilahnya ya nantilah turun ketemu yang pertama wajib itu dilihat dari sisi waktu ada, waktu pelaksanaan. Ada dua. Ada wajib muwassa, ada wajib mudhayyak. Jadi boleh mengatakan muwassa'un, mukhayyarun, wa ma tulib kifayatan wa aksuha, wa aksuha dan kebalikannya aks dari muasa itu muayak, akes dari muhayyar itu muayyan. Jadi kita bahas ini. Yang dari kalau dilihat dari apa yang harus dikerjakan itu wajib itu ada dua, ada muhayyar, ada muayyan. Kalau dilihat dari pelakunya ada wajib ini ada wajib ain ada wajib Kifaya. Huh? kifayah ada wajib kifayah jadi boleh mengatakan di sini muwassa mukhayyar kifayah gitu ya wa aksuha ak kembali kepada semua yang disebut tadi berarti akes lawan kata dari muwassa lawan dari mukhayyar lawan dari kifayah berarti muncul 6 Lihat satu dan lawannya dua dan lawannya tiga dan lawannya berarti enam enam itu bagaimana perinciannya perinciannya di sini jadi kalau kita bahas perbuatan yang wajib itu tinjauannya empat pertama dilihat dari waktu ada waktu pelaksanaan kapan melakukan kewajiban tersebut itu ada dua ada waktu muasa ada wajib muasa, ada wajib mudhayyak. Wajib muasa itu definisinya adalah makanal waktu yattasi' lahu yani wa Wali yani walimislihi. ini wajib muasa itu saat kewajiban yang waktu pelaksanaannya itu mampu untuk mengerjakan ibadah itu dan ibadah yang semisalnya. Ini ibadah yang semisalnya. Apa contohnya, Hwan? Waktu sholat duhur misalkan. Sholat du duhur. Sholat duhur. Itu waktunya dari sekarang jam berapa? Sekarang dari jam 11 lewat 2 35 Waktu duhur itu kan sam sampai asar Asar jam berapa sekarang? Jam 14 lewat 55 Gitu ya? tape Waktu sholat duhur itu berarti sekian panjangnya Untuk mengerjakan sholat duhur sendiri butuh berapa menit? Untuk mengerjakan sholat duhur sendiri butuh berapa menit? Sholat duhur itu loh ya? Wes sak sa kancane wes sak sak bajune sak saya bertemu setengah jam, setengah jam, benar tuh setengah jam, sini, setengah jam, dan manut, tiga puluh menit, tiga puluh Sedangkan ini, itu kan dua jam, dua jam ya, ya, dua jam, dua jam lebih, tiga dua jam setengah lah, dua jam setengah, untuk melakukan sholat duhur, itu waktu maksimal tiga puluh menit. Sedangkan waktu ini itu 2,5 jam. 2,5 jam. Maka waktu yang Allah sediakan untuk kewajiban sholat duhur cukup untuk sholat duhur itu sendiri dan sholat dan ibadah sejenis sholat duhur, yaitu sholat-sholat yang lain di waktu sholat duhur itu bisa untuk sholat qabliyah, bisa untuk sholat badiyah, bisa untuk sholat mutlak, bisa untuk sholat tehyatul masjid, bisa untuk sholat sholat, sholat wudhu, bisa untuk sholat ini, bisa untuk sholat itu. Nah, kewajiban semacam ini namanya wajib muasa, wajib muasa. Lalu terus sing mudoyak itu sing piye Ustaz. Mudoyak itu maka nal waktu si lahu fakat. Jadi maka nal la yattasi' lahu oh, fakot ini wes tambah ya fakot ini kak fakot ya rap, ini maka nal waktu yang mana waktu yang Allah sediakan untuk melakukan ibadah itu nggak cukup kecuali untuk ibadah itu tok nggak nggak bisa ibadah yang lain yang sejenis lo ya yang sejenis apa contohnya? Hah? Soap. Saum Ramadan Puasa Ramadan Puasa Ramadan itu Kewajibannya huh? Syahr Kewajibannya itu satu Bulan Allah ngasih waktu juga Hah? Allah ngasih waktu juga Satu bulan Jadi puasa Ramadan itu wajibnya Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 puluh bulan itu 30 Ramadan wajibnya puasa 30 hari, waktunya juga 30 hari, ngepres. Jadi selama Ramadan mau ngerjakan puasa yang lain enggak bisa. Yuk, Ramadan itu tok begitu selesai Ramadan, begitu habis waktu. Itu namanya wajib Hah? Mulaiyak. Jangan katakan Ustaz kan bisa salat, bisa zakat, bisa mau Quran. Anda katakan ibadah yang sejenis, yang semisal. Jadi selama Ramadan itu nggak bisa kemudian poso Dawud, nggak bisa poso ya ini kemudian poso ini, poso ini tidak itu. Jadi poso cuma Ramadan tok. Wajib 30 hari, waktu ini juga 30 hari ngepres. Pres itu antara kewajiban dengan waktu itu pres, nggak kurang, nggak ono lebih, maka namanya wajib. Huh? Iya. Maka namanya itu wajib mudoyak. Ada contoh lain? Ada contoh lain ya, Han? Haji. 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 Benar atau haji itu. Pelaksanaan ini yo. Ya, ada contoh lain? Contoh yang paling sering digunakan oleh para ulama-ulama Syafi'i itu salat Maghrib. Tapi madhabnya marjuh, kalau saya disebut. Ramadan Puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan. Untuk yang wajib mudhoyya Itu penjabarannya sangat jelas Dia itu Dia itu Wajib Dikerjakan dari awal waktu Sampai akhir Waktu Karena begitu meleset dikit Maka waktu ini hilang Itu wajib mudhoyya yang muncul pembahasan itu di sini di kalangan para ulama itu wajib muasa Diwajib Anggaplah waktu duhur itu mulai dari sini. Ini waktu. Mulai dari sini waktu duhur. Berakhir di di sini. Ini azan asar. Al asar. Ini azan huh? duhur. Azan duhur. Gitu ya? Waktunya terbentang selama 2,5 jam. Sedangkan waktu Salat duhur sendiri butuhnya cuma 10 menit, 15 menit. Untuk Salat duhur maksimalnya setengah jam lah sah udune ini ini sa, sa, sa itu nih maksimal itu tengah jam pertanyaannya wa salat zuhur itu wajibnya di mana jadi wajibnya di mana kalau dia lakukan di sini sah gugur kewajiban dilakukan di sini sah gugur kewajiban dilakukan di sini sah gugur kewajiban dilakukan di sini sah gugur Kewajiban. Ini kita bisa bicara bicara fikir lo ya, nggak bicara kok di sini kan kurang afdol, afdol itu masalah lain. Kita bicara fikih sekarang. Orang sholat duhur di sini jam-jam setengah telu, sah apa enggak? Sah. Jadi 14:55 kalau dia ngerjakan jam 14:40, sah. Secara fikih sah, karena masih dilakukan di dalam waktunya. Baru nggak sah nih kerjakan gini sudah ada nasar masih sholat duhur tanpa udur mulai diprotes jama usat merepotkan ini kita bicara tanpa udur ini tanpa tanpa udur dikerjakan di sini sah dikerjakan di sini sah dikerjakan di sini sah dikerjakan di sini jenis sah pertanyaannya muncul di kalangan para ulama dalam kajian usul Jadi yani pada waktu orang ini di sini orang ini di sini sudah wajib sholat duhur apa belum kalau dia kerjakan, juhur itu mulai dari sini sampai sini, waktunya. Kalau dikerjakan di sini, sah. Sah, ya pastilah, sah. Bahkan yang lebih utama. Permasalahannya, tatkala di sini, waktu-waktu awal ini, itu sudah wajib atau belum? Sudah wajib atau belum? Ataukah baru wajib kalau sudah di mentok akhir? kalau waktu misalkan tinggal 30 menit lagi mau habis waktu baru wajib ataukah wajibnya dari sini kan gopo tuh saat bakasan ini akan muncul tatkala orang sudah masuk adhan duhur tapi kemudian gak ngendang solat sampai di sini dia tertahan gak bisa sholat di sini misalkan sudah lewat satu jam gak dendang sholat begitu sampai satu jam setelah azan dia di sini tertahan gak bisa sholat gambaran ini haid gambaran ini haid di sini tiba-tiba haid padahal belum sholat duhur pertanyaannya dia dosa apa enggak itu pertama yang kedua, dia meninggalkan kewajiban apa enggak? Itu yang kedua. Itu yang kedua. Kalau kita katakan sholat duhur itu yang di sini itu boleh untuk mengerjakan dan sah, tapi baru wajib di sini, maka wanita yang head di sini dan belum sholat duhur dia enggak dosa. Karena? Hah? Karena? turun wajib. Hmm. Karena turun wajib, tuh wajibnya dikini kok. Ini kita sekarang menggunakan madhab yang pertama yang mengatakan wajibnya itu. Jadi sebagian ulama wikir mengatakan wajib muwasa itu pelaksanaan. Tapi wajibnya tatkala sudah mudoyak. Itu kaul awal. Tapi ya wan, di sini ada dua kaul. Kaul yang pertama di kalangan usuliyin, kalangan para fokohah, Sebuah kewajiban yang muwasa itu baru wajib jika? Hah? Jika mudoyak. Jika mudoyak. taib dengan mazhab ini, maka berarti shalat duhur itu baru wajib di 30 menit terakhir. Kalau begitu dilaksanakan sebelumnya sahnya sah tapi belum, huh? belum wajib. Konsekuensinya jika dia satu jam setelah adzan duhur belum shalat duhur, tiba-tiba haid, maka dia nggak dosa. Yang pertama, yang kedua tidak ada koko, tidak ada koko dalam arti. Nanti kalau sudah suci seminggu kemudian salat duhurin nggak wajib di Kenapa? Ya kan durung wajib. Apa yang kolok wajib? Yang durung, yang ini belum belum wajib. Tep. Yang ketiga contoh lain. Kalau di sini dia mati, mati kena jantung, tabrakan, tembak uang. Pokoknya satu jam setelah ada duhur durung sholat ya jagungan, ya apa, pokoknya eh, biasa wong uang, -uang itu lah satu jam kemudian mati di hadapan Allah, dia itu punya tanggungan sholat duhur apa enggak? di hadapan Allah ini yo. dia punya tanggungan kewajiban sholat duhur yang belum dikerjakan atau tidak kembali kepada masalah kita jika baru dikatakan wajib kalau layak, maka berarti dia enggak punya tanggungan sholat duhur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Taip. Itu pendapat yang pertama yang muncul di kalangan para ulama. Oh, di sini. ya? Enggak. Sebagian ulama mengatakan, wajibnya itu min bidayatil muasa. Sejak awal waktu muasa itu sudah wajib. Hanya boleh dikerjakan sampai akhir. Jadi konsepnya dibalik. Kalau yang pertama, pendapat yang pertama itu mengatakan wajibnya di sini. Ini wes mepet. Tapi boleh dikerjakan sejak awal, bahkan lebih utama. Sebagian ulama mengatakan wali mas. Ini yani, yang jadinya sholat duhur itu kawit sini wajibnya ya dari sini hanya waktu ini boleh molor sampai sini waktu ini maksudnya boleh molor sampai sini dikerjakan di sini tetap sah urusan orang itu dianggap menyepelekan dianggap itu itu bukan kajian usul kalau itu ini itu kajian lain ini tapi di kajian fikih yang penting wong duhur sholat di sini sah gitu ya dalam pendapat yang kedua wajib itu mulai di sini di sini sudah wajib hanya waktu boleh diolorkan sampai sampai sini konsekuensi dari pendapat yang kedua jika satu jam setelah duhur dia terhalangi nggak sholat dia terhalangi nggak nggak sholat maka orang ini wajib kotok Kapan kodoknya? Nanti seminggu kemudian kan suci. Suci-cuci ini ikut jam 9 pagi. Maka mandi terus. salat duhur ngontok seminggu. Yang lalu. Dan di mazhab inilah jumhur para ulama. Di mazhab ini jumhur ahlul ilm. Jumhur para ulama berada di mazhab ini bahwasanya namanya wajib muasa itu wajibnya dari awal makanya dia digesa oleh syariat untuk mengerjakan dari dari awal lah ada pun nih ono ulur, yo monggo sampai yang mengerjakan sampai di sini yang penting nggak sampai tembus asar yang penting nggak sampai tembus asar silahkan diundur tapi hukum asalnya jadi sini begitu ternyata di sini ada ulur maka berarti ada beban kewajiban yang belum di kerjakan itu bisa dikerjakan kalau sudah udurnya hilang berarti kalau sudah kalau sudah apa sudah sudah tadi sudah suci ini sudah sudah suci lah berangkat dari situ juga ini berangkat dari itu juga orang ini berarti diharapkan Allah kalau mati di sini dia punya kewajiban dia punya beban masalah tuh di dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah kalau dalam mati pertama, kita Allah, apa? Durung sholat nu dereng wajib kok ya Allah, ngono gampang ya opo enak nak. Ngono. Dereng wajib kok ngono. Wong iku wong usuli rada ora beres itu Lah kalau kita katakan di sini, dia enggak akan bisa jawab dengan mengatakan kamu enggak boleh salat. Harus menyampaikan uzur. Uzurnya apa? Uzur yang diterima bebas dari pertanggungjawaban akhirat. Uzurnya enggak ada. Berarti dia punya masalah pertanggungjawaban ini akhirat wajib ini wajib puasa mudoyaknya itu kalau di akhir atau kalau dia yakin setelah itu nggak akan bisa ngerjakan menjadi mudoyak itu kan di sini bisa jadi mudoyak itu terjadi di sini kapan kalau ada orang yang yakin di tengah-tengah waktu ini setelahnya sudah nggak bisa ngerjakan sholat kapan orang yang dieksekusi arpe mati orang yang mau dieksekusi mati dia diputuskan akan ditembak jam 2 hmm, ditembak karena teroris hmm, ditembak. Hmm. jadi zuhur di sini dia itu akan dieksekusi jam jam 2 jadi jam 2 kurang seperempat itu sudah harus keluar dari penjara mau dibawa ke ruang tembak maka di sini menjadi wajib apa namanya wajib mudhayyak gak nunggu sampai akhir karena di sini dipastikan secara hukum akal ya bahwasanya dia sudah tidak akan lagi bisa mengerjakan sholat duhur setelahnya jadi diwajib wajib masalah nggak ada kenapa ya waktu ini press ya dari awal sampai akhir masalah ini muncul di wajib huh? muasa masalah ini muncul di wajib mu muasa tapi ya sekarang fikih haji coba diterapkan dengan kaidah ini Kenapa fisik haji itu kok muncul? Yani, apakah haji itu alal faur ataukah tidak? Berawalnya dari sini. Sekarang coba kita rumuskan dengan rumus yang sama. Dari semacam ini ya, kawan kita itu kadang-kadang mampu dengan bagus memahami. Oh makanya sebagian para ulama itu kok fatwanya kok itu karena berawal dari teta berpikir ini. Berawal dari cara berpikir ini. Dan di antara mereka Taymiyyah. Alimun Ibn memegang mata ini. Makanya boleh mengatakan ini ada orang head di sini nggak ada kewajiban kau loh syekhul Islam. Kenapa? Lu turun wajib kok? Oh, oh kata beliau. Wajibnya di sini mas. Oh, no. Di sini itu turun wajib. Nek samping kerja, no, itu api. Tapi kajiannya itu bukan masalah bagus dan tidak. Wajib apa? Di sini itu turun wajib. Wong oh, masih bisa di sini, masih bisa di sini, masih bisa di sini, masih bisa di sini. Di sini belum wajib. Tatkala itu kerjakan, ya wes um, turun wajib. Akhirnya boleh mengatakan bahwasanya nggak ada kolok bagi di, bagi orang yang had di di sini nggak ada kolok. indahu dan orang-orang yang sepakat dengan beliau dan itu pendapat sebagian para perulama berawalnya dari mana berawalnya jadi masalah muloyak ini yani wajib muasa itu apakah wajibnya saat sudah muloyak atau wajibnya kalau jejak dari awal muasanya hum ya bisa dipahami Mumet lah Allah sekarang bahas hajj. haji haji penyakit ngaji usul fikih itu jarang contoh kita usul fikih sampai yang ketebal tebel itu contoh itu coba pol bapain. sekarang kita bahas fikih haji haji itu wajibnya kapan? Waktunya kapan? Wajibnya kan seumur hidup sekali. Berarti waktunya bidayatul buluh mulai balik sampai al -Maut. Itu waktunya. Lo kan seumur hidup sekali. Jadi wajibnya waktunya itu mulai eh, awal balik itu awal waktu sampai mati. Tapi kasus ini beda karo ini. Ini tuh ah, asarku pasti. Ini gak jelas. Kapan sampai mati, Mas? Bu. Enggak jelas kok oh, mati ini kapan. Pokoknya haji itu seumur hidup sekali. Mulainya adalah bidayatul bulu akhirnya sampai akhirnya itu sampai mati. Akhirnya itu sampai sampai mati. Itu waktu atau kalau dengan bahasa yang lebih tepat bidayatul istitoah. Nah, menggunakan bahasa yang kedua ini lebih tepat. Jadi mulai dia wajib itu kan tatkala sudah mustati. Mustati itu adalah yakni walillahi ala nasi baiti man istata ilaihi sabila. Dengan segala tafsir yang muncul di kalangan para ulama tafsir. Yani ila yani melimani istata'a itu apa saja istita' azat, istita' arahi, itu masalah lain. Pokoknya mulai dia mampu sampai mati. Mulai mati. Dari sini ya Huan. maka wajibnya ini masuk ke mudhoyak atau muasa. Waktu haji itu masuk mudhoyak atau muasa. Hah? Masuk muasa. Ragu-ragu ini toh. Masuk muasa. Pelaksanaannya bisa di sini, bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun depan, bisa tahun depan, bisa tahun depan, bisa tahun depan. Bisa tahun depan. Pokoknya kaki sejajar mati, pokoknya kaki sejajar mati. Tape, letak masalah. Ini letak masalah. Bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya. Wajibnya haji itu wajibnya wajib. muasa itu adalah dari budaya muasa. maka hukum fikih hajinya itu sangat jelas. Begitu dia mampu, langsung wajib. Hah, budal langsung wajib. Budal kalau enggak budal, berarti punya hutang gitu ya. Maka wajib untuk diajikan oleh ahli warisnya diambilkan dari hartanya karena dia punya utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tahu toh dalam fikih waris bahwasanya harta waris itu nggak boleh diwaris sampai dilewatkan tiga atau empat Yang pertama Tajihiz Tajihizul mayyit, biaya-biaya perawatan jenazah. Yang kedua ha? Ad-dain. Ad-dain. Gitu ya, utangi dibayarin saya utangi dengan perincian fikih dain nyani dain nyani malak ma bidzimma dain mursalah dan tetep urusan dain pokoknya utang itu kayak repot-repot yang ketiga Al-wasiyah. lah Al nah, setelah ini beres baru kemudian at -tariqah. hartanya itu di dibagi lah salah satu di antara dain di sini adalah dain kepada Allah hutang kepada Allah apa itu utang kepada Allah ada kewajiban yang berupa kewajiban syariat yang berupa harta belum ditunaikan sampai mati berarti dia itu punya utang dari sini maka harus dikerjakan kalau kita kita kembali ke masalah haji kalau kita katakan bahwasanya haji itu wajibnya memang muasa dan kewajibannya itu dari mulai awal muasa berarti dari kapan Evan jadi mulai mampu, mulai duit duit, mulai mampu dia itu sudah wajib. Ternyata tahun ini kakak kajilah sih, anu, kayak tas tadi bung anyaran, hmm. tahun <tuh. <tuh. ngarep eh. tahun ngarep, oh, anu, kak kajis sih, kayak tas kawin, hmm. tahun ngarep lagi, pokoknya itu tunda, tunda tunda tunda, ternyata mati. Durung sempat haji Tiga tahun kemudian mati Jadi Dia itu setelah mampu Tahun pertama nggak haji Tahun kedua nggak haji Tahun ketiga nggak ngaji Tahun keempat bongko Mati ini maksudnya Tahun keempat mati Tahun keempat mati Pertanyaannya sekarang Tiga tahun lewat yang telah dia tinggalkan nggak haji padahal dia sudah wajib haji sudah istitoah. Pertanyaannya itu di sini apakah wajib dihajikan atau enggak? Wajib dihajikan dan tidak kembalinya kepada fikih wajib muasal sama wajib mulia. Jika kita katakan bahwasanya di sini sudah wajib, di sini sudah wajib, di sini sudah wajib, begitu nggak dikerjakan sampai mati, maka hah, hartanya itu harus disisihkan untuk satu pemberangkatan haji. Tidak boleh dibagi karena harus ada yang menghajikan dan itu diambilkan dari hartanya. Kenapa? Ada hutang, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala sekelas dengan dia wajib zak zakat, kurung bayar zakat mati. Sekalas dia dengan wajib kafarah, belum bayar kafarah mati, maka itu dikeluarkan dari hartanya untuk membayarkan itu. Itu itu semua. Tip. Sekarang kalau kita ambil kaul yang mudhayyak ini agak rumit di masalah fikih haji titik rumitnya di mana saya bisa memahami titik rumitnya di mana karena matinya nggak tahu kok kau oleh bocoran kalau malaikat maut ini matinya nggak tahu ini beda dengan kasus sholat asar kalau ini matinya nggak tahu dan dia itu nggak pernah tahu wajib mudhayyaknya itu kapan? Dia itu gak pernah tahu, kecuali kalau dia itu dapat bocoran, kan gak mungkin juga. Tetapi hmm. yeah. kalau wajib dia itu gak pernah tahu, maka kenapa kok ulama-ulama fikih dalam masalah ini itu gak ada hilaf? Pokoknya begitu dia istitoa, lah kok belum melakukan ibadah haji kok kemudian meninggal dunia, maka wajib diajikan. Mau wasiat atau tidak, wasiat karena ada hukum dain di situ. Padahal fikihnya atau kaidahnya jelas-jelas ini fikih hukum wajib muasa. Masalahnya hanya doyaknya kapan nggak jelas. Karena uang mati nggak ketahuan. Ini kapan? Ini matinya. Allah. Ini hewan begitu. Jadi kalau dilihat dari waktu ada kapan melaksanakannya itu wajib itu ada dua ada muasa ada mudhayak muasa itu waktunya muasa wasi longgar mudhayak itu waktunya sempit waktunya sempit definisinya tadi ya muasa itu waktu yang Allah berikan untuk melakukan ibadah itu cukup untuk ibadah tersebut dan ibadah yang semisalnya ada mudhayak waktu yang Allah berikan itu hanya cukup mengerjakan ibadah itu tok tidak ibadah yang lain yang se jenis maka itu namanya mulaiyak contoh yang satu-satunya yang mutafak alih itu hanya puasa Ramadan yang mutafak alih ada contoh-contoh yang lain yang 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 ngerti urut usah contoh puasa Ramadan ya <laughs> tapi ya jadi jadi yang kita bahas itu adalah yang yang kita bahas itu adalah mengenai masalah penerapan kaidah muasa mulia. Yang antum sampaikan itu mirip-mirip bukankah Ustaz ada ada ayat ancaman yang orang itu nunda-nunda salat. Persis fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi secara kajian fikih bagaimanapun juga salat duhur kini itu sah kita bicara sah loh kita bicara sah nggak punya undur, tora turu remian dominuan ya gaplean nung, nung. sholat sholat setengah jam mau asar baru geragapan sholat pertanyaannya sholatnya sah apa enggak sah tapi dosa dosa itu bukan karena nggak sholat sholatnya dia nggak dia nggak dosa dosa itu karena nunda nunda Nah, hadis yang antum sampaikan itu juga sama persis. Dia nggak haji di sini, nggak haji di sini, nggak haji. Padahal mampu itu doso, dosoi bukan karena hajinya, karena nunda-nunda. Tapi sebenarnya secara kaidah dia itu ngaji di sini, haji di sini, haji di sini, haji di sini itu sah, sah aja. Nek yakin mati ini durung. Masalah itu ya gak yakin tuh mati ini durung. Itu yang membedakan antara fikih ini dengan fikih yang ada di sini. Itu sangat amat berkaitan dengan masalah tadi loh. Kenapa kok para ulama itu masalah puasa, masalah sholat, masalah itu dan lain-lain yang ada kaitannya dengan muasak dan mudhoyak itu berselisih ya karena memang dari usulnya berselisih. Usul fikih itu kan timbangan fikih, alat masai. Ya alat masai bedo ya mesti, ya mesti bedo. Si toe wajan, si toe panci. Ya masak sego pakai wajan, masak sego pakai panci ya bedo lah. Hasilnya tetap

semakin lengkap kajiannya itu semakin bagus tapi jenenge belajar itu titik per per titik orang itu ini ngerti usul terus ngerti fikih tok gak ngerti yang lain itu bahaya aku pernah marah-marah sama anak-anak al furqon gara-gara itu ini gara-gara itu anak pernah tanya sama musyir musyrif kenapa anak-anak itu kalau sudah waktunya sholat kok masih rewami di tempat sholat di tempat sholat tempat wudhu ya sudah seringan anak nasihati alasannya itu ya kan man adroka rok atam minas sholat fakat adroka sholat hmm. jadi yang nemui ruko, berarti nemui satu rokaat apa dua ya dari mulai al-fatihah atau masuknya itu kuntutu roba pokoknya durung ruko ya berarti mendapatkan satu rokaat ini kan bocah kepinteran tapi ya gak bete, bener ini <gulau> bocah pinter tapi ya gak bete, bener Alam, marah, Masya Allah itu fikihnya mendahului adab Makanya kenapa dulu para ulama itu mendahulukan kajian adab dibandingkan kajian ilmu. Ilmu sudah ada, gak punya adab. Itu bahaya banget. Ini, pinter minteri dalil. Ini, orang yang semacam ini ya, hewan Tanpa ada yang ditakvimu sunnah tanpa ada takzim waktu, tanpa ada ini, tanpa ada itu. Rata-rata ini gini. Kenapa? Kene sah nak gaplekan sik. Tapi kalau kita padukan dengan masalah adab salat, kita padukan dengan masalah tazkiyah, kita padukan dengan masalah ek ilmu rokok ya, kita padukan dengan masalah wastabiqul khairat dan semua itu bukan kajian fikih kita bahas masalah tabikul masalah ini mengharap surga yang tertinggi, masalah ini, masalah ini, itu, sudah bukan kajian fikih, itu sudah di luar konsep fikih. Lah, kita itu sedang ngaji di titik di titik fikih. Anda katakan, untuk urusan salatnya dia nggak dosa. Toh dia ngerjakan salat pada waktunya. Tapi masalah itu adalah sahun, saha. Sahanya itu lihat masalah, asahu, lalai lalainya itu ya bisa lalai ngulur-ngulur waktu, bisa lalai gak sholat, bisa lalai ini, bisa lalai, bisa lalai itu. Allah. Lanjut, atau wes, coba lagi. Songor. Ya, kata lagi. Jadi orang yang sudah wajib haji Kemudian dia itu Sudah apa itu mati sebelum Berhaji Itu ada beberapa kemungkinan Itu ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama dia sudah wasiat Kalau dia sudah wasiat Kalau dia sudah wasiat Itu jelas masalahnya Berarti titiknya di wasiat Titiknya di, di wasiat yang kedua, kalau dia itu sudah bisa dibaca niatnya. Yani, niat itu kan urusan batin. Kita nggak tahu kalau dia ngomong aku sarpe haji, ngono ya. Yani, ngomong atau kalau zaman sekarang harus daftar haji, itu kan berarti sudah ada niat. Jadi yani, sudah ada niat, itu masalahnya juga jelas. Yang masalah yang terakhir itu adalah kalau Wasiat? Enggak. Kebaca niatnya? Enggak. Tapi wajib hajinya secara lohir? Iya. Jadi sudah punya harta. Ini sudah punya harta. Kemudian turun daftar. Kemudian? Hah? Meninggal? Meninggal dunia. Dalam kasus semacam itu, kembali kepada yang kita katakan ini. Dia itu sudah dianggap wajib atau belum? Kalau sudah dianggap wajib, maka fikirnya jadi ke sini. Dia itu sudah punya hutang hutangnya kepada kepada Allah. Tatkala dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengambil fikih fikih. Allah. Tapi, lanjut apa enggak? Sudah ya? Wah. Kalau tadi kan haji, kalau zakat misalnya kan enggak bayar terus mati, apa juga diambil zakatnya terus plus setengah hartanya. Ini belajar fikih Sekarang kasus ada orang wajib zakat, ada orang wajib zakat. Kemudian belum sampai bayar wafat, belum sampai bayar itu wafat. Padahal sudah wajib zakat. Pertanyaannya diambil uang dari hartanya diambil untuk membayar zakatnya itu pasti itu jelas kalau itu kenapa jika bagaimana cara ngitungnya? Yang ngitung dari belakang. Ada orang sudah punya uang, sudah punya emas misalkan 100 gram di tahun 1430. gak tahu uang emas ini utuh, utuh dan utuh. Gitu ya? dia meninggal tahun 1440. Emasnya itu masih ada 100 gram. 100 gram. Berarti dia punya kewajiban haji yang enggak ditunaikan, Ya, haji Zakat yang enggak gede ditunaikan berapa tahun? Mulai 9 10. Mulai dari 1441 karena ini nisab di sini haul. Di sini nisab, di sini haul. Berarti 1 2 3 4 10, ya 10, 10 tahun. 10 tahun. T. Berarti emas ini gak boleh diwarisi sampai ini dikeluarkan sampai ini di dikeluarkan karena sampai akhir tahun sampai tahun ke-40 emasnya utuh ya berarti ini gampang ini 100 berarti kan 2,5 persen Hah? terus Hah? kali 10 sama dengan 25 persen, 25 persen. lumayan 10 tahun. tahun masalah ini jadi 10, 10 tahun Taip. masalah muncul jadi apakah diberlakukan sabda Rasulullah SAW wa inna wa pertama pelaku pelaku itu adalah daulah kan itu masuk dalam hukum ini itu masuk dalam hukum entah itu takzir sebagaimana itu madhab sebagian para ulama ataukah itu had sebagaimana madhab sebagian para ini ulama madhab hukum takzir atau had inna akhidhuha wa itu hukum takzir atau hukum had kalau had paten harus syatr kalau takzir tergantung kemaslahatan negara sesuai dengan keputusan hakim itu kalau takzir jadi dalam pandangan sebagian ulama di antara mereka Syaukani rahimahullahu taala boleh mengatakan inna akhidhuha wa syatr itu takziran jadi yani, tatkala itu pandangannya yang dibutuhkan oleh negara Satru Mali. Kalau kemudian yakni Satru Mali itu yakni kebanyakan bisa diturunkan. Kalau kemudian diambil Satru itu ternyata gak mempan, hukuman itu kan sifatnya azzajr wa -jeber. Kalau diambil Satru Mali zajrnya gak muncul, bisa ditambah. Kalau itu huh? takzir. Kalau takzir. Tapi kalau itu hat paten, gak bisa berubah dan takzirnya pakai yang yang lain. Takzirnya itu yang dipakai yang yang lain. Ya mirip-mirip dengan kasus yang masyhur di kitab-kitab fikih. Ono wong sugih ada orang kaya raya, budak sewu. Budaknya itu banyak sekali. ramadhan hari pertama ngumpuli budak. Ngumpuli istrinya. Lapar nih hakim, Pak Hakim. Ini saya ini enggak kuat, Saya apa itu ngumpuli istriku di siang hari Ramadan waduh tobatlah dan bayar uh, apa kafarah kafarnya apa Pak hakim memberikan budak weh memberikan budak budak sewa mana weh memberikan budak hari itu memberikan budak besok 2 3 hari lagi balik Pak hakim kulo balik ngene saya yang kemarin itu gitu lagi waduh kamu itu wes lagi bebaskan budak Oke, memberikan budak dapat 2 3 hari kemudian balik lagi Hakim mikir-mikir. Ini apa no wong iki? Ngene. teliti kamu itu napa to no. Gitu karena dia itu nggak ada beban. Hakim itu mikir, ini kalau tak suruh bebaskan budak lagi, nyantai. Saya kurang terlalu Jadi nuansa hukuman itu hilang. Enggak ada nuansa zajr, enggak ada nuansa nakalan minallah. Balasan hukuman itu enggak ada. Nuansanya itu nyantai. Yong ya, duit sak juta kalau nonton no sewu kan ya, nyantai nu no. kelangan duit sewu ibu yang gujuk nggak ada masalah ini nggak ada nggak ada masalah nuansa zacer ingin dia munculkan masalah yang muncul boleh nggak hukum dirubah oh karena kamu dikasih hukuman memberikan budak kak kapok wes puasa dua bulan berturut-turut nangis nangis jerit-jerit nangis. nangis ini Jerit, jerit Nuansa zazirnya ada, tapi merubah hukum. Atau kata tetap memberikan budak, tapi nuansa zazirnya nggak ada. Hukum. masalah semacam itu kembalinya adalah kepada fikih kafarah itu hudud atau kata azir. Fikih kafarah itu hudud atau takzir Yahwan? Hudud, paten kalau itu. Fikih kafarah itu hudud. Berarti, berarti, memerdekakan budak itu nggak bisa digeser. Jadi mau ketiga, mau keempat, mau kelima, mau ke sepuluh, lumayan nono sepuluh budak semerdeko. Gak bisa digeser. Tapi karena za'jir tidak ada, bisa ditambahkan dengan takzir. Takzirnya itu bukan karena apa? Bukan karena jimaknya itu, karena gak gelem kapok itu, karena ngeyele itu, maka muncul takzir. Sampai mereka budak, gak, tapi tambah penjara ini seminggu. Oh, no. Ketambahan penjara seminggu. Lah penjara seminggu itu titik takzirinya. Tapi had hudud sama sekali nggak boleh diudik -udik. Titik hudud nggak boleh diudik karena itu had. Yani ya ini bukan takzirnya Muncul yang ada di kalangan para ulama tadi masalah inna malih. Itu apakah itu hudud ataukah takzir? Itu ada khilaf di kalangan para ini yani ulama di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya itu takzir syaukani rahimahullahu taala meskipun jumhur mengatakan kalau itu had. Jadi yani kalau itu adalah had karena Rasulullah jelas-jelas mengatakan wasyatra yani malihi yani wa syatra malihi. Nah, kalau memang itu adalah had, kalau memang itu adalah had, maka diberlakukan dalam kondisi ini. Kalau tazir tergantung kepada hakim. Ini, yani, itu pun yang ada negara. Itu pun kalau ada negara. Karena pelaksanaan itu, yakni kalau fikih ambil zakatnya ya ikhwan, itu hukum syari yang tidak berkaitan dengan negara. Tapi kalau sudah hukuman, itu sudah berkaitan dengan hakim. Ini itu sudah berkaitan dengan hakim. Tidak ada seorang pun bisa maksa kecuali kalau dia bayar sendiri. Wallahu a'lam bisawal. Tafasil ya, kawan. Hukum hukum berkaitan dengan masalah itu. Kita pelan ya, kawan. membahasnya pelan satu demi satu insya Allah subhanahu yani, wa ta'ala tentang masalah-masalah ini. Yani kita itu yani, kajiannya itu kajian apa itu nggawe pawon, nggawe pawon fikih, nggawe pawon fikih kanggo masak. Yani pawone, gawe wajane begitu. nih. Karena ini antum kalau menemukan kasus apapun yang berkaitan dengan muasa, kaidahnya cuma ini. Di kasus apapun, mau di kasus salat, mau di kasus zakat, mau di kasus ini, mau di kasus itu, fiknya kaidahnya itu hanya muasa murayyak, Jika murayyak jelas jika muasa gambarnya semacam tadi dengan hilaf yang muncul di kalangan para ulama-ulama kita. Wallahu insyaallah subhanahu wa yang kita pelajari mudah-mudahan ada uh, barokah dan manfaatnya eh uh, yang baru oh enggak yang baru anak teman-teman apa taubat. taubat taubat apa salah taubat? taubat ya kembali pada taubat itu mirip-mirip dengan haji karena Kak ketahuan kapan mati ini? Tapi, atau terhukum, atau tahu. Iya, karena nggak ketahuan mati ini kapan. Tapi ya, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.